tempatnya para jamaah. Di sini ini dulu pasukan Raja Abraha dilempari dengan batu-batu dari neraka. Menurut sebagian tafsir, diambil batu-batunya itu oleh burung-burung dari api-api neraka. Ya, dari batu-batu neraka, dari kerikil-kerikil neraka, sehingga mereka datang berbondong-bondong dan menjatuhkan batu-batu tersebut sampai kulit-kulit mereka terkelupas ke tulang-tulangnya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Itulah balasan bagi orang-orang yang hendak menghancurkan Ka'bah. Kemudian para jemaah fokus lagi di sebelah kiri, Bapak Ibu, nanti ada satu bangunan atau satu tugu di bawah lereng agak rendah, ya. Udah lumayan enak kaki bisa berdiri lagi. Ya, sebelah kiri para jemaah itu di situ ada satu tugu berwarna putih, namanya Jabal Kurban. Jabal apa? Jabal Kurban. Jabal Kurban ini apa? Jabal Kurban ini adalah tempat apa? Tempat Nabi Ismail hendak disembelih oleh ayahnya Nabi. Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Dan itulah yang menjadi syariat bagi kita sampai hari ini ketika pelaksanaan Idul Adha. Nabi Ibrahim alaihi salam ketika belum punya anak, beliau sesumbar. Ketika dipuji oleh tetangga-tetangganya, "Wahai Ibrahim, kamu banyak sekali hewan kurbanmu." Maka Nabi Ibrahim berkata, "Jangankan hewan-hewan kurban, jangankan hewan-hewan, kalau sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, saya punya anak pun akan saya sembelih." Ketika sudah punya anak, Allah uji keimanan Nabi Ibrahim. Allah uji kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mimpinya Allah perintahkan Nabi Ibrahim